Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita akan sembang-sembang sedikitlah berkenaan dengan smartphone terbaru daripada Realme iaitu Realme X7 Pro 5G. Actually, Realme X7 Pro 5G ni dia sebenarnya bukanlah sebuah smartphone yang baru pun. Nah, sebenarnya smartphone ni dah dilancarkan pada bulan September yang lepas dekat China. Tapi memandangkan baru-baru ni je yang dia dibawa masuk secara rasmi dekat Malaysia and korang pun dah boleh start beli smartphone ni. So dalam video ni kita kira benda ni Realme X7 Pro ni kira masih baru lagi lah ya. Jadi untuk market Malaysia, Realme bawa masuk satu varian je buat masa ni iaitu varian 8GB RAM dengan 256GB internal storage dan ianya dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,999 sahaja. Mesti ramai yang terkejut kan? Aku sure lah, mesti ramai yang beranggapan yang ingatkan Realme akan jual Realme X7 Pro ni pada jualan harga dalam range RM1,700-RM1,800 macam tu. Sebab apa aku cakap macam ni? Ha, sebab aku sendiri pun ingatkan Realme akan jual pada tanda harga jualan macam tu. Tapi tak apa, jangan risau, jangan khawatir. Ha, dalam video ni kita akan tengok dulu, chillax kan, bagi aku explain dulu penawaran-penawaran yang dibagi, spek-spek yang dia ada. Kemudian kita juga akan tengok macam mana performance untuk day-to-day usage dia dan last kali baru kita akan buat conclusion sama ada Realme X7 Pro ni berbaloi dibeli ataupun tidak, flagship killer ataupun tidak. Maka tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go! Jadi aku nak mulakan dengan benda yang paling penting sekali iaitu aku nak buka aku punya sweater ni. Wish. Tiba-tiba rasa macam panas pula kan? Rasa macam terkehil. Dah tua aku ni. Aduh. Okay. Settle. Ah, barulah rasa boleh bernafas sikit. Baik, jadi aku nak mulakan video ni dengan benda yang aku rasa aku tahu yang mana korang memang tak sabar nak dengar pasal benda ni, iaitu macam mana dengan performance dia. Sebab aku tahu ramai antara korang dekat luar sana tu memang agak skeptical dengan chip pemprosesan yang digunakan pada Realme X7 Pro ni, betul tak? So Realme X7 Pro ni kali ni dia diperkasakan dengan penggunaan SoC daripada MediaTek iaitu MediaTek Dimensity 1000 Plus, kapasiti RAM 8GB, internal storage UFS 2.1 256GB, menyokong sambungan 5G menggunakan sistem operasi Android 10, masih lagi Android 10 dengan interface Realme UI dan menyokong dual 5G nano SIM tanpa slot micro SD. So by this time kau mesti pelik kan, kau mesti macam tanya, eh Muaz, kenapa dia pakai Dimensity 1000 Plus, kenapa dia tak gunakan chipset Dimensity yang baru, MediaTek yang terbaru yang 1200 tu kan? Korang ni kan aku dah cakap awal video tadi, Realme X7 Pro ni dah dilancarkan pada tahun lepas iaitu pada bulan September. So sebab itulah dia masih lagi menggunakan Dimensity 1000 Plus. Faham? Jadi pertama sekali perlu aku bagi tahu dekat sini, tak ada apa yang korang perlu rasa untuk skeptical lah untuk chipset Dimensity 1000 Plus ni. Sebab secara keseluruhan dari segi performance tu, aku memang sangat berpuas hati dengan apa yang chip ni mampu untuk tawarkan. Untuk day to day performance misalnya, memang korang akan rasa macam sedang menggunakan sebuah smartphone flagship. Semuanya akan sentiasa rasa snappy, responsif, laju dan korang memang takkan berdepan lah dengan sebarang lag ke apa ke. Benda ni dia boleh jadi sehebat macam ni adalah disebabkan chip yang digunakan ni memang bagus. Kalau kita nak bandingkan Dimensity 1000 Plus ni dengan dunia Snapdragon tu, Dimensity 1000 Plus ni dia berada tengah-tengah tau, di antara Snapdragon 855 Plus dan 865. So dekat sini korang boleh nampak lah yang mana Dimensity 1000 ni memang bagus. Tapi Muaz, bukan itu yang kita orang nak tahu. Kita orang nak tahu chip ni dia panas ke tak? Cukup tak suhu dia tu kalau kita nak goreng telur dekat bahagian belakang back panel dia ni? Jawapan jujur Yes. Dia memang back panel dia ni memang panas. Tapi panas dia tu tak adalah sampai korang boleh goreng telur dekat belakang back panel dia ni. And panas dia ni pun bukannya sepanjang masa panas. Korang just akan mula rasa kepanasan yang tak selesa tu bila let's say korang mainkan game yang akan menggunakan kudrat tenaga 100% CPU and GPU dia. Contohnya macam kalau korang main game Genshin Impact. Kalau korang main game ni pada setting grafik paling tinggi sekali max, memang akan rasa panas gila dekat bahagian belakang dia ni. Tapi persoalan yang paling penting, adakah panas dia ni akan menjejaskan dia punya performance dia tu? Tak, dia takkan jejaskan performance tu sebab panas dia tu sebenarnya adalah tindak balas daripada dia punya vapor cooling system chamber yang ada dekat bahagian back panel belakang ni, yang mana dia akan distribute kepanasan CPU tu kepada keseluruhan body smartphone. So walaupun panas macam mana pun, dia takkan menjejaskan lah performance gaming tu. And alang-alang dah bercerita pasal game ni, satu perkara yang kurang best pasal Dimensity 1000 Plus ni adalah pengoptimasian yang kurang pada certain game. Sebab aku memang
memang tahu yang mana chip Diamond City 1000 Plus ni sebenarnya dia memang powerful. Tapi aku still tak faham kenapa developer masih tak fully update game dia orang untuk kesesuaian chip ni. Contohnya dalam game PUBG Mobile kan, untuk setting grafik dia tu, untuk korang dapatkan frame rate extreme, korang kena letakkan pada setting paling rendah sekali. Ha. Sedangkan dalam dunia Snapdragon, frame rate extreme ni boleh digunakan walaupun pada setting HD. And kemudian dalam Genshin Impact pula, kalau korang letakkan setting grafik yang medium, lepas tu frame rate 60 tu, game memang boleh dimainkan dengan lancar kan. Memang tak ada masalah. Phone pun aku rasa memang tak adalah sepanas kalau letak pada grafik yang tinggi tu. Tapi kadang-kadang tu kan, dia akan macam ada drop frame juga tau. Yang mana benda ni tak sepatutnya berlaku pada Diamond City 1000 Plus ni. Ha, tapi isu drop frame ni hanya berlaku dekat Genshin Impact lah. Bila aku try main Wild Rift, aku try main PUBG Mobile tu, tak ada masalah drop frame lah. And aku rasa itu je lah masalah untuk Diamond City 1000 Plus ni. Ha, dia tak semua developer fully optimize untuk chipset ni. Tapi berdasarkan pengalaman aku, bila aku main mobile games tu dekat Realme S7 Pro ni, dia tak ada masalah apa pun. Tak adalah panas sangat. Genshin Impact tu je lah yang panas. So kita dah habis cerita bab performance, now kita nak cerita berkenaan dengan rekaan luaran dia pula. So kalau kita tengok pada skrin hadapan dia ni, korang boleh nampak skrin dia ni memang besar lah. Jadi skrin hadapan dia ni adalah bersaiz 6.55 inch Super AMOLED Full HD Plus Corning Gorilla Glass 5 120Hz display. Penat nak sebut nama panjang sangat. Jadi, memandangkan skrin dia ni adalah sejenis skrin daripada Samsung, iaitu skrin jenis Super AMOLED. Ha, dekat sini aku memang malas nak elaborate panjang-panjang lah. Korang faham-faham je lah, kualiti skrin dia memang secara kesimpulannya memang cantik. Ha, korang akan dapat deeper black, warna yang vibrant, brightness level yang tinggi. Dan yang paling penting sekali, refresh rate 120Hz kan. Yang mana dalam setting display, korang boleh pilih sama ada nak pakai 120Hz, 60Hz ataupun auto select. Kalau korang pilih auto select ni, frame rate dia tu akan berubah mengikut keperluan lah. Tapi untuk aku tak gunakan setting ni. Aku memang terus pakai 120Hz tu terus. Jadi skrin dia ni bagi aku adalah di antara main selling point, main selling factor yang terdapat pada Realme X7 Pro ni. Sebab yelah kan, mana taknya kan, Super AMOLED 120Hz, lepas tu dia punya bezel luar pun memang nipis. And antara benda yang aku suka adalah keputusan Realme untuk menggunakan satu kamera selfie je dekat punch hole atas tu kan, dekat skrin ujung tu kan. Yang mana dengan single punch hole ni, dia akan nampak lebih kemas lah berbanding bentuk kapsul yang besar tu. And dia tak adalah mengganggu sangat pandangan mata kan, sebab dia berada di tepi, dia tak berada di tengah-tengah skrin. Dan memandangkan ianya menggunakan skrin jenis OLED, so ini bermakna Realme X7 Pro ni juga dia turut menggunakan teknologi in-display fingerprint scanner yang mampu membaca cap jari aku dengan tepat dan pantas. Kemudian bila kita tengok pula pada bahagian keseluruhan smartphone ni, pertama terdapatnya power button pada belah kanan, volume button pada belah kiri. Dia punya button ni memang cun, memang tactile, memang best. Kemudian pada bahagian atas terdapatnya secondary mic, pada bahagian bawah pula terdapatnya slot 2 nano SIM, mic pertama, port pengerasan Type-C dan speaker grill. Dan kemudian bila kita pusingkan smartphone ni ke bahagian belakang, yes, di sinilah korang akan nampak rekaan signature untuk Realme X7 Pro ni. So signature dia tu bukanlah pada rekaan dia sebenarnya, sebab yalah rekaan dia ni kalau korang tengok betul-betul memang nampak sama je macam smartphone Realme yang lain kan. Perbezaan paling ketara sebenarnya adalah dari segi finishing yang digunakan, iaitu pertama ianya menggunakan warna ala-ala rainbow tau, yang mana warna pada back panel dia ni akan berubah mengikut pada angle pantulan cahaya, yang mana aku memang suka lah dengan warna macam ni. Kedua pula, dia punya permukaan ni matte. Tapi walaupun matte, aku tetap perasan yang mana ia tetap akan merangkap cap jari dengan agak mudah lah. Tapi bagi aku benda ni macam no big deal sangat lah, sebab akhirnya pun korang kena akan gunakan casing free yang dibagi dalam kotak tu kan. Dalam kotak dia ada bagi satu casing smoke tu, so aku boleh guarantee lah yang korang akan gunakan casing tu. Bila pakai casing tu, tak adalah masalah cap jari ni lagi. Dan yang ketiga, untuk model yang korang tengok ni, iridescent ni, korang akan disajikan dengan perkataan dare tulip yang memang gedabak besar gila dekat belakang ni. Aku personally memang tak tahu sebenarnya macam mana nak react dengan decision Realme untuk letak perkataan dead tulip yang besar-besar ni lah. Sebab half daripada aku rasa macam benda ni macam terlampau over sangat. Tapi half lagi diri aku mengatakan yang mana dia punya design ni macam agak style jugalah. Sebab dengan perkataan besar macam ni, dia akan membezakan Realme X7 Pro ni dengan smartphone-smartphone Realme yang lain. Sebab yelah kan, macam aku cakap tadi tu, dia punya design ni kan, kalau kita buang semua benda ni, kita tengok bentuk dia tu, sama je macam smartphone lain. Tak percaya? Ni aku tunjuk korang gambar untuk Realme X7 Pro yang warna lagi satu, warna putih punya. Nampak tak? Bila dia kosong, dia memang langsung tak ada apa special lah. Dia nampak sama je macam smartphone-smartphone lain. So dekat sini kira Realme dia bagi dua pilihan lah untuk korang. Kalau korang nak nampak lain daripada yang lain, korang ambil lah yang warna ni. Tapi let's say kalau korang tak nak nampak terlampau outstanding sangat, then korang ambil lah warna putih tu. Aku personally memang akan go for warna ni lah kan, sebab aku memang nak nampak, aku nak memang kalau aku beli
smartphone tu, aku nak smartphone aku tu nampak lain daripada kebanyakan smartphone lain. So dengan rekaan Realme X7 Pro yang macam ni, yang nampak pelik ni, aku memang suka lah. Yang ini memang taste aku. Untuk feel memegang pula, disebabkan Realme X7 Pro ni dia mempunyai rekaan back panel yang melengkung pada hujung dia tu, and rangka dia pun melengkung juga, dan ditambah pula dengan berat dia hanya 184 gram je, feel bila korang mengoperasikan smartphone ni dia memang rasa sedap lah. Sebab yalah, phone ni rasa ringan and kemudian dia rasa nipis tau, dia tak rasa tebal pun. So memang selesa lah bila digunakan. Untuk bateri performance pula, secara average aku mampu untuk mendapatkan screen on time sekitar 6 hingga 7 jam, which is bagi aku memang agak baik lah membandangkan ianya hanya dibekalkan dengan kapasiti bateri sebesar 4500 mAh saja. Dan membandangkan aku memang sepanjang masa menggunakan setting yang 120Hz refresh rate tu, so kira 6 hingga 7 jam ni memang dah agak baik lah untuk smartphone ni. Dan untuk penghiasan, dalam kotak korang diberikan adapter 65W SuperDAT tu, so bila korang gunakan adapter tu untuk charge, dia hanya akan mengambil masa dalam 35 minit je untuk full. So memang super duper laju lah dia punya charging dia. Sebelum kita nak pergi ke bahagian kamera dia pula, yang ni aku nak cerita sikit lah secara ringkas benda-benda yang aku rasa aku suka dan tak suka berkenaan dengan smartphone ni. Pertama, aku suka dengan speaker dia. So speaker dia memang bagus. Jadi Realme X7 Pro ni dia didatangkan dengan setup stereo speaker. So ada satu dekat atas, satu dekat bawah. And overall dia punya speaker dia memang mampu untuk hasilkan bunyi yang memang lantang, memang kuat, memang clear, memang tak ada masalah. Clarity semua memang cukup. Cuma kurangnya untuk speaker, stereo speaker dia ni, dia punya bass tu, dia punya low end dia tu memang agak kurang sikit. Itu je lah masalah dia. Kedua, aku juga suka dengan sistem vibration dia. So dia menggunakan tactile linear vibration kan. So dia punya, bila dia bergetar tu memang sangat precise. So memang sedap lah bila aku nak guna untuk typing ke apa ke kan. Dia terasa mahal lah. Hanya disebabkan vibration motor dia ni, dia terus rasa macam sebuah smartphone yang harga lebih daripada RM2,000. So memang yang vibration dia memang best. Ketiga, benda yang aku tak suka, dia tak ada audio jack. Dia dah buang lah sebab dia flagship kan. So dia tak ada audio jack. Tapi korang tak perlu risau, dalam kotak Realme ada bagi satu adapter yang mana korang, bila korang cucuk tu, dia akan terus automatic enable fungsi Dolby Atmos. Dan last sekali benda yang aku suka, dia mempunyai camera bump yang agak minimal. Memang antara yang paling nipis lah untuk tahun ni. Benda ni memang super rare lah. Okay, so dah habis dah cerita semua berkenaan dengan smartphone ni. Now aku nak bercerita berkenaan dengan kamera dia pula. Jadi Realme X7 Pro ni on paper dia memang nampak macam mempunyai spesifikasi yang agak baik lah kan. Sebab yelah, kau tengok lah kamera utama dia 68MP, IMX686. Kemudian dia ada macam-macam fungsi tambahan lah. Contohnya macam Pro Mode lah, Super Nightscape, Ultra Nightscape Video, Chroma Boost and banyak lagi lah. Tapi walau bagaimanapun, walaupun on paper spek dia nampak cantik, aku still berpendapat yang mana hasil untuk kamera ni, hasil gambar yang terhasil daripada kamera dia ni, bagi aku macam nampak biasa je. Kalau korang perasan, walaupun gambar yang dihasilkan ni mempunyai ketajaman dan detail yang memang cukup, boleh kata hampir keseluruhan gambar lah akan mempunyai karakter yang lebih kurang sama, iaitu pencahayaan yang agak gelap ataupun di underexpose. Dia seolah-olah macam fungsi HDR dia tu tak mampu nak memberikan exposure yang cukup lah pada kawasan yang underexpose tu. Untuk bahagian yang cerah memang tak ada masalah. Dekat kawasan gelap ni je yang problem kan. Jadi akibat dia, gambar HDR yang terhasil tu akan nampak mempunyai kontras yang tinggi lah. And benda ni berlaku tak kisahlah dekat kamera utama ke, kamera ultra wide ke, or even dekat kamera selfie dia. Untuk dia punya nightscape, seperti biasa memang tak ada masalah. Nightscape memang cun. Gambar yang dihasilkan memang akan mempunyai detail yang cukup dengan gambar yang terang dengan noise level yang rendah. Tapi apa yang tak bestnya adalah pada feature ultra nightscape video, yang mana macam korang boleh nampak shadowing yang agak kuat lah, menunjukkan cubaan yang agak keras lah untuk menerangkan dan menstabilkan pencahayaan pada subjek. Dan alang-alang dah cerita berkenaan dengan video ni, rakaman normal tertinggi korang boleh ambil adalah pada 4K 16 frame per second. Tapi macam biasa, untuk dapatkan penstabilan yang terbaik, korang kena rekod pada mode 1080p lah. So secara keseluruhannya untuk kamera dia ni, aku tak kata yang mana dia punya hasil dia tu tak baik. Korang jangan salah faham lah. Bagi aku, hasil dia tu just biasa je kan. Tak ada apa yang special sangat lah untuk dia punya kamera department dia ni. And kebanyakan isu yang aku cakap tadi tu adalah lebih kepada masalah software je sebenarnya. And masalah image processing dia ni, aku rasa memang boleh diperbaiki lah pada masa akan datang. Kita kena tunggu dia punya software update je lah. Jadi kesimpulannya, adakah Realme X7 Pro ni adalah sebuah smartphone yang bagus? Yes, memang bagus. Kalau kita tolak tepi masalah game developer yang tak berapa nak update dia orang punya game untuk Dimensity 1000 Plus ni, kalau kita tolak tepi masalah tu, then Realme X7 Pro ni memang boleh kata sebuah smartphone Realme yang agak berbaloi lah untuk dibeli. Sebab kalau kita tengok penawaran spek dia tu, dia punya screen dia Super AMOLED Samsung kan, memang cantik. Kemudian paling penting, dia punya screen dia tu, refresh dia
under 20Hz. Dia punya touch response dia pun tinggi. Lepas tu setup stereo speaker lagi. Battery performance pun bagus. Semua benda bagus kecuali kamera dia lah. Untuk tanda harga jualan dia ni, mostly competitor dia yang lain pun kamera memang lemah juga. So benda ni pun bagi aku tak ada isu sangat lah. Tapi macam aku cakap tadi, kalau kita tengok spek-spek lain yang ditawarkan tu, pada tanda harga jualan dia tu memang agak berbaloi untuk dimiliki. Tapi satu main concern aku, disebabkan Redmi S7 Pro ni dia dijual pada tanda harga jualan yang agak kompetitif lah, agak susah lah, iaitu RM1,999. Pada tanda harga jualan ni, Redmi memang akan ada tough time lah untuk bersaing dengan jiran sebelah rumah dia kan. Sebab jiran sebelah rumah dia pakai Snapdragon 865. Kalau macam aku, of course lah, aku takkan go for 865 tu. Sebab aku tak nak screen jenis IPS kan. Aku memang akan prefer Redmi S7 Pro ni lah. Sebab aku nak screen Super AMOLED tu, aku lebih menghargai screen Super AMOLED 120Hz display. Tapi let's say kalau korang ni adalah gamers, korang adalah mobile gamers, korang nak cari, korang confirm akan cari sebuah smartphone yang mempunyai performance yang paling bagus. And untuk tanda harga RM1,999 tu, korang akan pergi ke tempat lain lah. Korang akan pergi ke jiran sebelah lah, betul tak? Tapi ni pendapat aku je lah. Maybe pendapat aku ni salah. So apa pendapat korang? Ada logik tak apa yang aku cakap ni? Komen dekat bawah, okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini untuk review Redmi X7 Pro ni. Aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.